bawa jaket sendiri. Kamar utama. Kamar utama. Tuh. Belum rapi tuh. Iya. Hai, yang bawah Bi, masih banyak lubang. Oke, baik, siap. Tapi ini udah rapi nih, rapiin udah ini. Ini belum. Dempul-dempulannya semuanya. Jangan main asal ngecat aja, cek dulu. Kalau udah rapi baru dicat. Semuanya udah rapat pokoknya. Lu lagi. Bau kayu. Gua pikir bau kayu lu. Oh iya, nah nih, Bi, ya. Kemarin kan waktu di dalam, rupanya kamarnya ngap. Iya. Nggak ada udara, nggak ada hawa. Iya, di bawah juga suka air masuk kemana. Iya, itu makanya kan Ani bilang tadi, rapetin lagi. Iya. Ya, padetin lagi uruk. Iya, makanya. Bikin ubin yang rapi. Semuanya jangan sampai rapi. Ada... Kita rapetin. Iya. Terus? Biar nggak ada air masuk lagi. Dapat sirkulasi udara. Iya, kemarin jadi bagus, ada jendela. Jadi sehat. Kalau kayak kemarin tuh Ani perhatiin tuh, itu udah nggak layak huni sebenarnya, nggak ada sirkulasi udara, pokoknya yang kurang sehat, nggak sehat banget. Iya, ini kita ada kasih jendela dua, jadi biar bisa tiap pagi bisa dibuka, udara masuk, sirkulasi masuk, jadi perputaran udara di dalam rumah bagus. Oke. Gue kayak ini kayak ngeliat siapa ya? Siapa ya? Siapa namanya mas? Namanya siapa? Muhammad. Oke. Okay. Ada lagu kan? Nggak ada. Lagu apaan kok mana? Lagu saya dong tadi, andaikan. Lagu apa? Oke. Okay. Agak nggak mirip kali ya. Ah, iya nggak mirip sih. Lagu apa nggak lagu hijau daun? Nggak. Salah lihat pemandang. Jangan bohong. Jangan apa. Ente yang ngetan kali. Enggak. Jadi penyanyi kali ente dulu. Kan. Ini kasih clue-nya deh, siapa tahu ente ingat ya. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya? Iya, didangguti itu. Pujaan hatiku. Ya, aku di sini menunggumu. Oh, ayo dong jujur. Enggak apa. Ya udah, gua telepon nih manajernya nih, Jauh Daun nih. Hah? Mana telepon ya? Manajer Jauh Daun yang bilang. Ya. Vokalisnya pura-pura enggak tahu siapa manajernya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dipecat juga. Yang penting ngecat ya.
Jadi lanjutin deh kerjanya. Pi. Oke. Periksa lagi. Cek. Siap, Komandan. Kekuatan rumah. Siap. Terus ubin, rapiin semuanya. Semuanya. Dan kalau ada masalah sama material, nanti telepon Ani. Ya. Siap, Komandan. Saya mau jalan dulu sebentar. Siap. Tanggung jawab, ingat. Oke, siap. Jangan nyanyi-nyanyi. Siap. Kerja dulu, selesain baru ngibur lagi. Paham? Paham. Siap, Komandan. Oh. Bareng ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan semuanya. Tadi udah kedinginan pasti lapar ya kan? Wah, kakek seneng banget ya. Ayo kakek, selamat makan. Kakek, Bapak, kalau sisa makannya mau pakai tangan aja nggak apa-apa ya. Yang penting nikmat. Sebelum habis, atau siapa tahu mau nambah, Rasi punya kabar gembira nih. Kabarnya adalah rumahnya sudah jadi. Alhamdulillah. Ya Allah. Makasih ya, Nek. Sama. Makasih juga dari rumah. Sama-sama. Gimana, udah gak sabar belum lihat rumah baru? Ya, kalau gitu, buruan habisin makanannya, minumannya, langsung kita pulang ke rumah baru.